Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum isani ila yamitin. Ikhwah fillah, kembali Allah bahagiakan duduk di majlisnya Allah. Arifin senang sekali didampingi oleh para guru-guru. Akhirnya enggak takut salah. Kenapa enggak takut salah? Karena kalau Arifin salah, kita salah, nih guru-guru langsung koreksi. Sering banget salah, langsung ditegur. Saat tadi salah loh, ayatnya yang ini. Oh ya, thanks you. Terima kasih. Terus jaga pagari Arifin dengan kritikan, dengan nasihat-nasihat ikhwah fillah. Ikhwah fillah, cahaya hati yang insya Allah semuanya diberi cahaya hatinya oleh Allah jalla-jalla. Kami mohon ya Allah ya hadi duhai pemilik cahaya. Kita bersama Haji Ridwan cerita pengalaman yang tadinya sangat tidak menyukai zikir sampai sekarang duduk berdampingan dengan Arifin. Dan qori kita seorang guru penghafal Quran yang jadi rujukan Arifin. Ya, Arifin telpon beliau untuk nanyakan ayat ini, beliau membacakan kemudian SMS Arifin. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan katsira. Beliau juga yang mengingatkan Arifin untuk amalan isyraq. Terima kasih Ustaz, banyak sekali nilai amal ibadah antum Ustaz. Terima kasih. Silakan buka surah Al-Ahzab ayat 41, 42, 43, 44. Simak dengan iman Allah bicara dengan kita. Al-Ahzab surah yang keberapa? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru Allaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur wa kana bil-mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah mengingat Allah dan memuji namanya. Agungkanlah Allah dengan menyebut namanya di waktu pagi dan sore hari. Allah adalah Tuhan yang memberikan rahmat kepada kalian. Para malaikat memohonkan rahmat untuk kalian agar Allah menetapkan kalian dalam Islam dan mengeluarkan kalian dari kekafiran. Allah Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ucapan selamat sesama mukmin ketika mereka berkumpul di hadapan Allah di akhirat adalah salam sejahtera. Allah menyediakan pahala yang amat besar bagi mereka semua. Allahu Akbar. Mereka yang berzikir, Allah keluarkan dari kegelapan menuju cahayanya Allah. Dan malaikat juga mendoakan mereka yang berzikir agar keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Allahu Akbar walillahilham. Alhamdulillah mu'alaf kita yang masuk Islam melalui majelis sudah 581. Dan foto-fotonya Arifin muat di Facebook Arifin, KH Muhammad Arifin Ilham. Atau bisa diikuti di www.azikro.com. Termasuk yang infak. Ya ikhwah, bisa lihat di sana gambar masjidnya, desain masjidnya semua.
Allahu Akbar, mudah-mudahan menjadi amal jariah sampai di akhirat nanti. Terima kasih karena yang mendoakan banyak sekali. Arif ini yakin amal jariah kita diijabah, diterima oleh Allah. Bang Haji Ridwan, langsung saja. Abang, Arif memanggilnya Bang Haji, ya. Pertama kali lihat orang zikir gimana sih, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ali bin Ilham yang saya hormati, dengan duduknya aja Haji Ridwan seumur hidup selama dunia ini ada, baru sekarang. Dari awal mula istri setiap bulan pertama putih-putih datang pakai motor, purr, macet rumah. Saya bilang, nih ngapain sini putih-putih begini pada macet gitu, saking keselnya. Jadi kesel tadi, Bang. Istri, Pak, anterin dong zikir ke Azikra. Sekali kita belaga gak denger. Kita gak belaga gak denger. Pak, anterin ke dalam dong. Macet. Kita bilang gitu kan. Ada alasan aja ya? Alasan aja. Karena gak suka. Tapi bisa, masih bisa ya, masih. Saking hidayah belum datang, Ustaz. Datang lagi bulan berikutnya. Kita antar sampai di situ gerbang, udah mulai sampai gerbang. Oh, udah mulai dekat nih. Iya. Karena istri kan begitulah ya, kita kurang ini juga hormat pada istri, takjim pada istri. Di gerbang situ teman juga dari Sentul ketemu zikir bersama keluarganya, malah ditarik motor Pak Haji itu belakangnya ditarik. Ayo hadir dulu. Di rumah lu aja zikirnya. Rumah lu zikirin supaya terang benderang. Tempat lain lu zikirin sambil bercanda. Begitu dan begitu, Ustaz. Juga ya kesal juga ke Ustaz ini. Ya, nih mudah-mudahan dimaafkan Ustaznya. Batin Pak Haji ini waktu itu kesal apa coba? Keselnya apa? Mungkin saking dengkinya hati. Saking dengkinya kedengkian yang tidak ada tempatnya, kok bisa dengki begitu waktu itu. Sampai bulan ketiganya ikut ke sini, Ustaz. Buang air mau pipis. Ah. Subhanallah. Ya Allah, Akbar. Mendekat-mendekat pipis ini. Ya Allah, pas dilihat, wah, kayak Madinah nih tempat WC-nya. Begitu dalam hati. Karena beliau lama di Timur Tengah, terutama di Saudi beliau lama. Mantap juga nih, gitu dalam hati. Ya udah, sampai situ aja. Udah gitu pas Ustaz tausiah, pas di tausiahnya begini, mari kita doakan ayah anda, ibu kita yang sudah tiada. Ibu Paju udah gak ada. Oh, betul juga nih, mesti kurimin juga nih dalam kubur. Ikut nangis pertama itu. Oh, ingat, ikut nangis. Itu nangisnya di kamar kecil. Malah deket WC belah sana dikit, tapi subhanallah. Paginya setelah zikir nyoba ikut sholat subuh di sini. Imamnya Maulana enak bener, kayak sudes termotivasi, kayak suara sudes haram termotivasi. Terus Ustaz, di situ lagi Pak Haji kan seneng nih Al-Quran. Ustaz Arifin kalau membahas selalu buka dalilnya, ayatnya ini Quran. Itu istilah bahasa anak mudanya, Ogut senang ke Quran dengan bahasa dalam itu. Bayangkan beliau masih menyebut anak muda Ogut. Jadi selalu Ustaz bahas itu selalu buka dalilnya ayat sekian. Itu realita dan nyata, Pak Haji harus percaya dan yakin. Begitu Ustaz. Rupanya pengalaman Bang Haji, mohon maaf kalau ada yang apa tersinggung, mohon maaf ini curahan hati asli dalam hati, dari hati yang paling dalam. Mudah-mudahan ini pun jadi bakal dakwah dan bermanfaat buat semuanya. Dari Pak Haji cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah janji Allah. Ada dalilnya dalam Al-Quran. Tadi dibacakan oleh Ustaz Muslim. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang.
Walladhi usalli alaikum. Niscaya Allah merahmati kalian. Makanya kita tumbuh saling sayang kan. Akhirnya beliau kan tadinya benci, sekarang benci juga, benar-benar cinta. Prosesi terjadi hidayah itu. Kita pun saling sayang karena subuh terus di masjid. Tatapan mata, sentuhan tangan. Arifin jadi sayang semua, sayang dengan Bang Indra, sayang dengan ayah-ayah semua. Kangen Ayahnya Haji Ahmad bersama putranya. Ini jadi sayang kita. Allahu Akbar. Wa malaikatuhu. Dan malaikat pun hadir. Malaikat hadir karena malaikat hamba Allah yang tidak pernah putus berzikir. Yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Malaikat bertasbih siang malam tidak pernah patrah. Patrah itu putus walau sesaat. Sesaat pun tidak pernah putus. Sama halnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana yazkurullah kulla ahyani. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap saat, di mana, kapan, bagaimanapun, setiap helaan nafas, setiap denyut jantung, fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Yanam la yanam, ainuhu tanam, qalbuhu la yanam. Dalam syair Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur tapi tidak tidur, mata beliau terpejam tapi hati beliau terjaga. Subhanallah. Karena itu malaikat senang dengan hamba yang berzikir. Dan majelis zikir, majelisnya para malaikat. 16 hadis sahih zikir berjamaah dalam buku zikir berjamaah sunnah atau bid'ah. Allahu Akbar wa ilaihi lam. Tidaklah satu kaum duduk lalu mereka zikir bersama, melainkan mengundang perhatian para malaikat. Malaikat membentangkan sayap untuk mereka, lalu mendoakan mereka, mengaminkan doa mereka. Karena itu zikir malaikat, zikir malaikat, zikir malaikat. Maka hamba yang berzikir, sahibul malaikat, sahabatnya malaikat. Majlis zikir, majlisnya para malaikat. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur. Agar mereka keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Didoakan oleh malaikat. Dengarkan. Tidaklah satu kaum duduk berzikir, lalu selesai mereka berzikir, melainkan para malaikat yang menyertai mereka berzikir berkata. Dengarkan kata-kata malaikat. Ini yang terjadi. Qumu qad ghafarallahu lakum wa budilat sayiatukum hasanat. Berdirilah kalian hai hamba-hamba Allah yang berzikir. Sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan ini jawaban. Mas Gatot, kenapa Mas Gatot hijrah? Kenapa kawan-kawan hijrah? Kenapa Bang Haji Ridwan tadinya nganterin doang bawah kolong, nganterin doang warung, nganterin doang sampai pipis. Prosesinya lihat. Lihat. Apa kata malaikat? Wa butilat sayiatukum hasanat. Allah rubah keadaannya menjadi lebih baik. Hada huwa burhan. Inilah yang terjadi di majelis. Yang tadinya malas ibadah jadi rajin. Yang tadinya sholat senang di rumah sekarang sudah di masjid. Tadinya kita berat bersedekah, sekarang setiap subuh kita sudah membiasakan diri untuk berinfak di jalan Allah. Karena itulah harta kita sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang malas tahajud, pelit bersedekah, takut berjihad, bal yukthir zikrallah, hendaklah ia berbanyak zikir kepada Allah. Dengan banyak zikir ia senang tahajud. Kayak mimpi Ustaz sekarang saya 68 tahun Ustaz, baru kali ini saya tahajud Ustaz. Alhamdulillah di sini setiap bulan, setiap malam Ahad dan terutama Ahad pertama malamnya mulai tahajud. Itu puluhan ribu jamaah sampai di luar jamaah qiyamul lail. Masih ada di Indonesia orang sholat malam berjamaah dengan ribuan jamaah. Allahu Akbar. Tiga yang menolak azab Allah turun segera di muka bumi. Yang pertama, wal mustaghfirina bil ashar. Masih banyaknya orang yang minta ampun di waktu sahur.
Yang kedua, al-mu'tamirina baiti, masih banyak orang yang memakmurkan rumah Allah, masjidnya Allah. Yang ketiga, al-mutahabina fiya, orang yang saling cinta karena Allah. Kita berkumpul di sini karena saling cinta karena Allah. Allahu akbar walillahil ham. Istama alaihi wa tafarraqa alaihi. 7 golongan di akhirat nanti mendapat perlindungan Allah. Allahu akbar. Di antaranya anak muda yang gemar ibadah. Ini anak muda ini. Anak muda. Senang beliau, kocak, bahagia dan selalu subuh dan selalu ngambil posisi duduk persis berhadapan dengan Arifin di samping Haji Ahmad. Selalu Arifin menatap beliau. Allahu Akbar. Dan beliau ini, Allahu Akbar, senangnya ibadah, senangnya ke masjid. Ini rahmat karunia Allah jala-jala. Nah inilah yang terjadi pada jamaah zikir ya Allah. Sayang terbatas waktu. Terima kasih Cahaya Hati HNTP. Terima kasih Amal Jariah. Jangan lupa zikir kembali di masjid kita tanggal berapa? Ya, tanggal 3 Rabiul Awal 5 Januari mulai jam 2 malam salat qiyamul lail. Terima kasih jamaah seluruh Indonesia yang selalu datang. Arifin dan kami semua mendoakan semoga semua yang datang senantiasa dalam berkah Allah. Kita berkumpul di sini karena insyaallah di akhirat kembali Allah kumpulkan kita dalam ridho rahmat ampunan surganya. Tentu banyak sekali kekurangan Arifin ini. Maafkan Arifin. Bukan hanya kekurangan, bahkan kesalahan. Allahu Akbar. Terima kasih Bang Haji Ridwan, Ustaz Muslim, para asatid ikhwatal iman. Allahu Akbar. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dari kegelapan menuju cahayanya Allah. Dan malaikat juga mendoakan mereka yang berzikir agar keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Allahu Akbar walillahilham. Alhamdulillah mu'alaf kita yang masuk Islam melalui majelis sudah 581. Dan foto-fotonya Arifin muat di Facebook Arifin KH Muhammad Arifin Ilham. Atau bisa diikuti di www.azikro.com. Termasuk yang infak ya ikhwah. Bisa lihat di sana gambar masjidnya, desain masjidnya semua. Allahu Akbar, mudah-mudahan menjadi amal jariah sampai di akhirat nanti. Terima kasih karena yang mendoakan banyak sekali. Arifin yakin amal jariah kita diijabah, diterima oleh Allah. Bang Haji Ridwan, langsung saja. Abang, Arifin memanggilnya Bang Haji ya. Pertama kali lihat orang zikir gimana sih Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Arifin Ilham yang saya hormati, dengan duduknya aja Haji Ridwan seumur hidup selama dunia ini ada baru sekarang. Dari awal mula istri setiap bulan pertama putih-putih datang pakai motor, puh, macet rumah. Saya bilang nih ngapain sini putih-putih begini pada macet gitu, saking keselnya. Jadi kesel tadi Pak. Istri, Pak anterin dong zikir ke Azikra. Sekali kita belaga gak denger. Kita gak belaga gak denger. Pak anterin ke dalam dong. Macet. Kita bilang gitu kan. Ada alasan aja ya. Alasan aja. Karena gak suka. Karena bisa, masih bisa ya masih. Saking hidayah belum datang Ustaz. Datang lagi bulan berikutnya. Kita antar sampai di situ gerbang, udah mulai sampai gerbang. Oh, udah mulai dekat nih. Iya. Karena istri kan begitulah ya, kita kurang ini juga hormat pada istri, takjim pada istri. Di gerbang situ teman juga dari Sentul ketemu zikir bersama keluarganya, malah ditarik motor Pak Haji itu belakangnya ditarik. Ayo hadir dulu.
di rumah lu aja zikirnya. Rumah lu zikirin supaya terang benderang. Tempat lain lu zikirin sambil bercanda. Begitu dan begitu, Ustaz. Juga ya kesal juga ke Ustaz ini. Ya. Nih, mudah-mudahan dimaafkan Ustaznya. Batin Pak Haji nih waktu itu kesel apa coba? Keselnya apa? Mungkin saking dengkinya hati. Saking dengkinya, kedengkian yang tidak ada tempatnya, kok bisa dengki begitu waktu itu. Sampai bulan ketiganya ikut ke sini, Ustaz. Buang air mau pipis. Subhanallah. Ya Allah, Akbar. Mendekat-mendekat pipis. Ya Allah, pas dilihat, wah, kayak Madinah nih tempat WC-nya. Begitu dalam hati. Karena beliau lama di Timur Tengah, terutama di Saudi beliau lama. Mantap juga nih, gitu dalam hati. Ya udah, sampai situ aja. Udah gitu pas Ustaz tausiah. Pas di tausiahnya begini, mari kita doakan ayah anda, ibu kita yang sudah tiada. Ibu Paju udah enggak ada. Betul juga nih, mesti kurimin juga nih dalam kubur. Ikut nangis pertama itu. Ingat, ikut nangis. Itu nangisnya di kamar kecil. Malah deket WC belah sana dikit, tapi jangan. Subhanallah. Paginya setelah zikir nyoba ikut sholat subuh di sini. Imamnya Maulana enak bener, kayak Sudes termotivasi. Kayak suara Sudes Harom termotivasi. Terus Ustaz, di situ lagi Pak Haji kan senang nih Al-Qur'an. Ustaz Arifin kalau membahas selalu buka dalilnya, ayatnya ini. Qur'an itu istilah bahasa anak mudanya, ogut senang ke Qur'an dengan bahasa dalam itu. Bayangkan beliau, beliau masih menyebut anak muda ogut. Jadi selalu Ustaz bahas itu selalu buka dalilnya ayat sekian. Itu realita dan nyata, Pak Haji harus percaya dan yakin. Begitu Ustaz. Rupanya pengalaman Bang Haji, mohon maaf kalau ada yang apa tersinggung, mohon maaf, ini curahan hati asli dalam hati, dari hati yang paling dalam. Mudah-mudahan ini pun jadi bakal dakwah dan bermanfaat buat semuanya. Dari Pak Haji cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah janji Allah. Ada dalilnya dalam Al-Quran. Tadi dibacakan oleh Ustaz Muslim. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Walladhi usalli alaikum, niscaya Allah merahmati kalian. Makanya kita tumbuh saling sayang kan. Akhirnya beliau kan tadinya benci, sekarang benci juga, benar-benar cinta. Nah, prosesi terjadi hidayah itu. Kita pun saling sayang karena subuh terus di masjid. Tatapan mata, sentuhan tangan. Arifin jadi sayang semua, sayang dengan Bang Indra, sayang dengan ayah-ayah semua. Kangen Ayah Anda Haji Ahmad bersama putranya. Ini jadi sayang kita. Allahu Akbar. Wa malaikatuhu, dan malaikat pun hadir. Malaikat hadir karena malaikat hamba Allah yang tidak pernah putus berzikir. Yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Malaikat bertasbih siang malam, tidak pernah patrah. Patrah itu putus walau sesaat. Sesaat pun tidak pernah putus. Sama hanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yazkurullah kulla ahyani. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap saat, di mana, kapan, bagaimanapun, setiap helaan nafas, setiap denyut jantung, fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Yanam la yanam, ainuhu tanam, qalbuhu la yanam. Dalam syair Rasulullah SAW tidur tapi tidak tidur. Mata beliau terpejam tapi hati beliau terjaga. Subhanallah.
Karena itu malaikat senang dengan hamba yang berzikir. Dan majlis zikir, majlisnya para malaikat. 16 hadis sahih zikir berjamaah. Dalam buku zikir berjamaah sunnah atau bid'ah itu. Allahu Akbar wa ilaihi lam. Tidaklah suatu kaum duduk lalu mereka zikir bersama, melainkan mengundang perhatian para malaikat. Malaikat membentangkan sayap untuk mereka, lalu mendoakan mereka, mengaminkan doa mereka. Karena itu zikir malaikat, zikir malaikat, zikir malaikat. Maka hamba yang berzikir, sahibul malaikat, sahabatnya malaikat. Majlis zikir, majlisnya para malaikat. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur. Agar mereka keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Didoakan oleh malaikat. Dengarkan. Tidaklah satu kaum duduk berzikir, lalu selesai mereka berzikir, melainkan para malaikat yang menyertai mereka berzikir berkata. Dengarkan kata-kata malaikat. Ini yang terjadi. Qumu qad ghafarallahu lakum wa budilat sayi'atukum hasanat. Berdirilah kalian hai hamba-hamba Allah yang berzikir. Sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan ini jawaban Mas Gatot. Kenapa Mas Gatot hijrah? Kenapa kawan-kawan hijrah? Kenapa Bang Haji Ridwan tadinya nganterin doang bawah kolong, nganterin doang warung, nganterin doang sampai pipis. Prosesinya lihat. Lihat apa kata malaikat? Wa butilat sayi'atukum hasanat. Allah rubah keadaannya menjadi lebih baik. Hada huwa burhan. Inilah yang terjadi di majlis. Yang tadinya malas ibadah jadi rajin. Yang tadinya sholat senang di rumah sekarang sudah di masjid. Tadinya kita berat bersedekah, sekarang setiap subuh kita sudah membiasakan diri untuk berinfak di jalan Allah. Karena itulah harta kita sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang malas tahajud, pelit bersedekah, takut berjihad, fal yukthir zikrullah, hendaklah ia memperbanyak zikir kepada Allah. Dengan banyak zikir ia senang tahajud. Kayak mimpi Ustaz sekarang saya, 68 tahun Ustaz, baru kali ini saya tahajud Ustaz. Alhamdulillah di sini setiap bulan, setiap malam Ahad, dan terutama Ahad pertama malamnya mulai tahajud. Itu puluhan ribu jamaah sampai di luar jamaah Qiyamul Lail. Masih ada di Indonesia orang sholat malam berjamaah dengan ribuan jamaah. Allahu Akbar. Tiga yang menolak azab Allah turun segera di muka bumi. Yang pertama, wal mustaghfirina bil ashar. Masih banyaknya orang yang minta ampun di waktu sahur. Yang kedua, al mu'tamirina baiti. Masih banyak orang yang memakmurkan rumah Allah, masjidnya Allah. Yang ketiga, al mutahabina fiyya. Orang yang saling cinta karena Allah. Kita berkumpul di sini karena saling cinta karena Allah. Allahu Akbar walillahi alham. Istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 7 golongan di akhirat nanti mendapat perlindungan Allah. Allahu Akbar. Di antaranya anak muda yang gemar ibadah. Ini anak muda nih. Anak muda. Senang beliau, kocak, bahagia, dan selalu subuh dan selalu ngambil posisi duduk persis berhadapan dengan Arifin di samping Haji Ahmad. Selalu Arifin menatap beliau. Allahu Akbar. Dan beliau ini, Allahu Akbar, senangnya ibadah, senangnya ke masjid. Ini rahmat karunia Allah jala-jala. Nah inilah yang terjadi pada jamaah zikir, ikhwah. Sayang terbatas waktu. Terima kasih Cahaya Hati ANTP. Terima kasih Amal Jariah. Jangan lupa zikir kembali di masjid kita tanggal berapa? Ya, tanggal 3 Rabiul Awal 5 Januari mulai jam 2 malam sholat Qiyamul Lail. Terima kasih jamaah seluruh Indonesia yang selalu datang. Arifin dan kami semua mendoakan semoga semua yang datang senantiasa dalam berkah Allah. Kita berkumpul di sini karena insya Allah di akhirat kembali Allah kumpulkan kita dalam ridho rahmat ampunan surganya. Tentu banyak sekali kekurangan Arifin ini. Maafkan Arifin. Bukan hanya kekurangan, bahkan kesalahan. Allahu Akbar. Terima kasih Bang Haji Ridwan, Ustaz Muslim, para asatid ikhwatal iman. Allahu Akbar. Kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Pas dilihat, wah, kayak Madinah nih tempat WC-nya. Begitu dalam hati. Karena beliau lama di Timur Tengah, terutama di Saudi beliau lama. Mantap juga nih, gitu dalam hati. Ya udah, sampai situ aja. Udah gitu pas Ustaz tausiah. Pas di tausiahnya begini, mari kita doakan ayah anda, ibu kita yang sudah tiada. Ibu Paju udah enggak ada. Betul juga nih, mesti kurimin juga nih dalam kubur. Ikut nangis pertama itu. Ingat, ikut nangis. Itu nangisnya di kamar kecil. Malah deket WC belah sana dikit, tapi subhanallah. Paginya setelah zikir nyoba ikut sholat subuh di sini. Imamnya Maulana enak bener, kayak Sudes termotivasi, kayak suara Sudes Haram termotivasi. Terus Ustaz, di situ lagi Pak Haji kan seneng nih Al-Quran. Ustaz Arifin kalau membahas selalu buka dalilnya, ayatnya ini Quran. Itu istilah bahasa anak mudanya, Ogut seneng ke Quran dengan bahasa dalil itu. Bayangkan beliau masih menyebut anak muda Ogut. Jadi selalu Ustaz bahas itu selalu buka dalilnya ayat sekian. Itu realita dan nyata, Pak Haji harus percaya dan yakin. Begitu Ustaz. Rupanya pengalaman Bang Haji, mohon maaf kalau ada yang apa tersinggung, mohon maaf, ini curahan hati asli dalam hati, dari hati yang paling dalam. Mudah-mudahan ini pun jadi bakal dakwah dan bermanfaat buat semuanya. Dari Pak Haji cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah janji Allah. Ada dalilnya dalam Al-Quran. Tadi dibacakan oleh Ustaz Muslim. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Walladhi usalli alaikum, niscaya Allah merahmati kalian. Makanya kita tumbuh saling sayang kan. Akhirnya beliau kan tadinya benci, sekarang benci juga, benar-benar cinta. Nah, prosesi terjadi hidayah itu. Kita pun saling sayang karena subuh terus di masjid. Tatapan mata, sentuhan tangan. Arifin jadi sayang semua, sayang dengan Bang Indra, sayang dengan ayah-ayah semua. Kangen Ayahanda Haji Ahmad bersama putranya. Ini jadi sayang kita. Allahu Akbar. Wa malaikatuhu, dan malaikat pun hadir. Malaikat hadir karena malaikat hamba Allah yang tidak pernah putus berzikir. Yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Malaikat bertasbih siang malam, tidak pernah patrah. Patrah itu putus walau sesaat. Sesaat pun tidak pernah putus. Sama halnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yazkurullah kulla ahyani. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap saat, di mana, kapan, bagaimanapun, setiap helaan nafas, setiap denyut jantung, fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Yanam la yanam, ainuhu tanam, qalbuhu la yanam. Dalam syair Rasulullah SAW tidur tapi tidak tidur. Mata beliau terpejam tapi hati beliau terjaga. Subhanallah. Karena itu malaikat senang dengan hamba yang berzikir. Dan majlis zikir, majlisnya para malaikat. 16 hadis sahih zikir berjamaah dalam buku zikir berjamaah sunnah atau bid'ah.
Allahu Akbar walillahilham. Tidaklah satu kaum duduk lalu mereka zikir bersama, melainkan mengundang perhatian para malaikat. Malaikat membentangkan sayap untuk mereka, lalu mendoakan mereka, mengaminkan doa mereka. Karena itu zikir malaikat, zikir malaikat, zikir malaikat. Maka hamba yang berzikir, sahibul malaikat, sahabatnya malaikat. Majlis zikir, majlisnya para malaikat. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur. Agar mereka keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Didoakan oleh malaikat. Dengarkan, tidaklah satu kaum duduk berzikir lalu selesai mereka berzikir, melainkan para malaikat yang menyertai mereka berzikir berkata, dengarkan kata-kata malaikat ini yang terjadi, kumu qad ghafarallahu lakum wa budilat sayiatukum hasanat. Berdirilah kalian hai hamba-hamba Allah yang berzikir, sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan ini jawaban Mas Gatot, kenapa Mas Gatot hijrah? Kenapa kawan-kawan hijrah? Kenapa Bang Haji Ridwan tadinya nganterin doang bawah kolong, nganterin doang warung, nganterin doang sampai pipis. Prosesinya lihat. Lihat apa kata malaikat? Wa budilat sayiatukum hasanat. Allah rubah keadaannya menjadi lebih baik. Hadza huwa burhan. Inilah yang terjadi di majlis. Yang tadinya malas ibadah jadi rajin. Yang tadinya sholat senang di rumah sekarang sudah di masjid. Tadinya kita berat bersedekah, sekarang setiap subuh kita sudah membiasakan diri untuk berinfak di jalan Allah. Karena itulah harta kita sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang malas tahajud, pelit bersedekah, takut berjihad, bal yukthir zikrallah, hendaklah ia memperbanyak zikir kepada Allah. Dengan banyak zikir ia senang tahajud. Kayak mimpi Ustaz sekarang saya, 68 tahun Ustaz, baru kali ini saya tahajud Ustaz. Alhamdulillah di sini setiap bulan, setiap malam Ahad, dan terutama Ahad pertama malamnya mulai tahajud, itu puluhan ribu jamaah sampai di luar jamaah qiyamul lail. Masih ada di Indonesia orang sholat malam berjamaah dengan ribuan jamaah. Allahu Akbar. Tiga yang menolak azab Allah turun segera di muka bumi. Yang pertama, wal mustaghfirina bil ashar. Masih banyaknya orang yang minta ampun di waktu sahur. Yang kedua, al mu'tamirina baiti. Masih banyak orang yang memakmurkan rumah Allah, masjidnya Allah. Yang ketiga, al mutahabina fiyya. Orang yang saling cinta karena Allah. Kita berkumpul di sini karena saling cinta karena Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Tujuh golongan di akhirat nanti mendapat perlindungan Allah. Allahu Akbar. Di antaranya anak muda yang gemar ibadah. Ini anak muda nih. Anak muda. Senang beliau, kocak, bahagia, dan selalu subuh, dan selalu ngambil posisi duduk persis berhadapan dengan Arifin di samping Haji Ahmad. Selalu Arifin menatap beliau, Allahu Akbar. Dan beliau ini, Allahu Akbar, senangnya ibadah, senangnya ke masjid. Ini rahmat karunia Allah jala-jala. Nah inilah yang terjadi pada jamaah zikir, ikhwah. Sayang terbatas waktu. Terima kasih Cahaya Hati ANTP. Terima kasih Amal Jariah. Jangan lupa zikir kembali di masjid kita tanggal berapa? Ya, tanggal 3 Rabiul Awal 5 Januari mulai jam 2 malam salat qiyamul lail. Terima kasih jamaah seluruh Indonesia yang selalu datang. Arifin dan kami semua mendoakan semoga semua yang datang senantiasa dalam berkah Allah. Kita berkumpul di sini karena insya Allah di akhirat kembali Allah kumpulkan kita dalam ridho rahmat ampunan surganya. Tentu banyak sekali kekurangan Arifin ini. Maafkan Arifin. Bukan hanya kekurangan, bahkan kesalahan. Allahu Akbar. Terima kasih Bang Haji Ridwan, Ustaz Muslim, para asatid ikhwatal iman. Allahu Akbar. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah.
ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Makanya kita tumbuh saling sayang kan. Akhirnya beliau kan tadinya benci, sekarang benci juga, benar-benar cinta. Nah, prosesi terjadi hidayah itu. Kita pun saling sayang karena subuh terus di masjid. Tatapan mata, sentuhan tangan. Arifin jadi sayang semua, sayang dengan Bang Indra. Sayang dengan ayah-ayah semua. Kangen. Ayah Mbak Haji Ahmad bersama putranya. Ini jadi sayang kita. Allahu Akbar. Wa malaikatuhu. Dan malaikat pun hadir. Malaikat hadir karena malaikat hamba Allah yang tidak pernah putus berzikir. Yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Malaikat bertasbih siang malam tidak pernah patrah. Patrah itu putus walau sesaat. Sesaat pun tidak pernah putus. Sama halnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yazkurullah kulla ahyani. Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap saat, di mana, kapan, bagaimanapun, setiap helaan nafas, setiap denyut jantung, fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Yanam la yanam, ainuhu tanam, qalbuhu la yanam. Dalam syair Rasulullah SAW tidur tapi tidak tidur. Mata beliau terpejam tapi hati beliau terjaga. Subhanallah. Karena itu malaikat senang dengan hamba yang berzikir. Dan majlis zikir, majlisnya para malaikat. 16 hadis sahih zikir berjamaah. Dalam buku zikir berjamaah sunnah atau bid'ah. Allahu Akbar wa ilaihi lam. Tidaklah suatu kaum duduk lalu mereka zikir bersama, melainkan mengundang perhatian para malaikat. Malaikat membentangkan sayap untuk mereka lalu mendoakan mereka, mengaminkan doa mereka. Karena itu zikir malaikat, zikir malaikat, zikir malaikat. Maka hamba yang berzikir, sahibul malaikat, sahabatnya malaikat. Majlis zikir, majlisnya para malaikat. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur. Agar mereka keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Didoakan oleh malaikat. Dengarkan. Tidaklah satu kaum duduk berzikir. Lalu selesai mereka berzikir. Melainkan para malaikat yang menyertai mereka berzikir berkata. Dengarkan kata-kata malaikat. Ini yang terjadi. Qumu qad ghafarallahu lakum wa budilat sayiatukum hasanat. Berdirilah kalian hai hamba-hamba Allah yang berzikir. Sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan ini jawaban. Mas Gatot, kenapa Mas Gatot hijrah? Kenapa kawan-kawan hijrah? Kenapa Bang Haji Ridwan tadinya nganterin doang bawah kolong, nganterin doang warung, nganterin doang sampai pipis. Prosesinya lihat. Lihat apa kata malaikat? Wa butilat sayiatukum hasanat. Allah rubah keadaannya menjadi lebih baik. Hada huwa burhan. Inilah yang terjadi di majlis. Yang tadinya malas ibadah jadi rajin. Yang tadinya sholat senang di rumah sekarang sudah di masjid. Tadinya kita berat bersedekah. Sekarang setiap subuh kita sudah membiasakan diri untuk berinfak di jalan Allah. Karena itulah harta kita sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang malas tahajud, pelit bersedekah, takut berjihad, fal yukthir zikrullah, hendaklah ia memperbanyak zikir kepada Allah. Dengan banyak zikir ia senang tahajud. Kayak mimpi Ustaz sekarang saya 68 tahun Ustaz, baru kali ini saya tahajud Ustaz. Alhamdulillah di sini setiap bulan, setiap malam Ahad dan terutama Ahad pertama malamnya mulai tahajud. Itu puluhan ribu jamaah sampai di luar jamaah qiyamul lail. Masih ada di Indonesia orang sholat malam berjamaah dengan ribuan jamaah. Allahu Akbar. Tiga yang menolak
azab Allah turun segera di muka bumi. Yang pertama, wal mustaghfirina bil ashar, masih banyaknya orang yang minta ampun di waktu sahur. Yang kedua, al mu'tamirina baiti, masih banyak orang yang memakmurkan rumah Allah, masjidnya Allah. Yang ketiga, al mutahabina fiha, orang yang saling cinta karena Allah. Kita berkumpul di sini karena saling cinta karena Allah. Allahu akbar walillahi alham. Istama alaihi wa tafarraqa alaihi. 7 golongan di akhirat nanti mendapat perlindungan Allah. Allahu akbar. Di antaranya anak muda yang gemar ibadah. Ini anak muda ini. Anak muda. Senang beliau, kocak, bahagia dan selalu subuh dan selalu ngambil posisi duduk persis berhadapan dengan Arifin di samping Haji Ahmad. Selalu Arifin menatap beliau, Allahu Akbar. Dan beliau ini, Allahu Akbar, senangnya ibadah, senangnya ke masjid. Ini rahmat karunia Allah jalla-jalla. Nah inilah yang terjadi pada jamaah zikir, ikhwah. Sayang terbatas waktu. Terima kasih Cahaya Hati ANTP. Terima kasih Amal Jariah. Jangan lupa zikir kembali di masjid kita tanggal berapa? Ya, tanggal 3 Rabiul Awal 5 Januari mulai jam 2 malam salat qiyamul lail. Terima kasih jamaah seluruh Indonesia yang selalu datang. Arifin dan kami semua mendoakan semoga semua yang datang senantiasa dalam berkah Allah. Kita berkumpul di sini karena insyaallah di akhirat kembali Allah kumpulkan kita dalam ridho rahmat ampunan surganya. Tentu banyak sekali kekurangan Arifin ini. Maafkan Arifin. Bukan hanya kekurangan, bahkan kesalahan. Allahu Akbar. Terima kasih Bang Haji Ridwan, Ustaz Muslim, para asatid Ikhwatul Iman. Allahu Akbar. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hadis sahih zikir berjamaah dalam buku zikir berjamaah sunnah atau bid'ah. Allahu Akbar wa ilaihi lam. Tidaklah satu kaum duduk lalu mereka zikir bersama melainkan mengundang perhatian para malaikat. Malaikat membentangkan sayap untuk mereka lalu mendoakan mereka, mengaminkan doa mereka. Karena itu zikir malaikat, zikir malaikat, zikir malaikat. Maka hamba yang berzikir, sahibul malaikat, sahabatnya malaikat. Majlis zikir, majlisnya para malaikat. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur. Agar mereka keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Didoakan oleh malaikat. Dengarkan. Tidaklah satu kaum duduk berzikir. Lalu selesai mereka berzikir. Melainkan para malaikat yang menyertai mereka berzikir berkata. Dengarkan kata-kata malaikat. Ini yang terjadi. Qumu qad ghafarallahu lakum wa budilat sayi'atukum hasanat. Berdirilah kalian hai hamba-hamba Allah yang berzikir. Sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Dan ini jawaban. Mas Gatot, kenapa Mas Gatot hijrah? Kenapa kawan-kawan hijrah? Kenapa Bang Haji Ridwan tadinya nganterin doang bawah kolong, nganterin doang warung, nganterin doang sampai tipis. Prosesinya lihat. Lihat apa kata malaikat? Wa butilat sayi'atukum hasanat. Allah rubah keadaannya menjadi lebih baik. Hada huwa burhan. Inilah yang terjadi di majlis. Yang tadinya malas ibadah jadi rajin. Yang tadinya sholat senang di rumah sekarang sudah di masjid. Tadinya kita berat bersedekah, sekarang setiap subuh kita sudah membiasakan diri untuk berinfak di jalan Allah. Karena itulah harta kita sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang malas tahajud, pelit bersedekah, takut berjihad, fal yukthir zikrullah, hendaklah ia memperbanyak zikir kepada Allah.
dengan banyak zikir, ia senang tahajud. Kayak mimpi Ustaz sekarang saya. 68 tahun Ustaz, baru kali ini saya tahajud Ustaz. Alhamdulillah di sini setiap bulan, setiap malam Ahad, dan terutama Ahad pertama malamnya mulai tahajud. Itu puluhan ribu jamaah, sampai di luar jamaah Qiyamul Lail. Masih ada di Indonesia orang sholat malam berjamaah dengan ribuan jamaah. Allahu Akbar. Tiga yang menolak azab Allah turun segera di muka bumi. Yang pertama, wal mustaghfirina bil ashar. Masih banyaknya orang yang minta ampun di waktu sahur. Yang kedua, al mu'tamirina baiti. Masih banyak orang yang memakmurkan rumah Allah, masjidnya Allah. Yang ketiga, al mutahabina fiha. Orang yang saling cinta karena Allah. Kita berkumpul di sini karena saling cinta karena Allah. Allahu Akbar wa lillahi alham. Istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Tujuh golongan di akhirat nanti mendapat perlindungan Allah. Allahu Akbar. Di antaranya anak muda yang gemar ibadah. Ini anak muda ini. Anak muda. Senang beliau, kocak, bahagia, dan selalu subuh dan selalu ngambil posisi duduk persis berhadapan dengan Arifin di samping Haji Ahmad. Selalu Arifin menatap beliau. Allahu Akbar. Dan beliau ini, Allahu Akbar, senangnya ibadah, senangnya ke masjid. Ini rahmat karunia Allah jala-jala. Nah inilah yang terjadi pada jamaah zikir, ya kawan. Sayang terbatas waktu. Terima kasih Cahaya Hati ANTP. Terima kasih Amal Jariah. Jangan lupa zikir kembali di masjid kita tanggal berapa? Ya, tanggal 3 Rabiul Awal 5 Januari mulai jam 2 malam salat Qiyamul Lail. Terima kasih jamaah seluruh Indonesia yang selalu datang. Arifin dan kami semua mendoakan semoga semua yang datang senantiasa dalam berkah Allah. Kita berkumpul di sini karena insya Allah di akhirat kembali Allah kumpulkan kita dalam ridho rahmat ampunan surganya. Tentu banyak sekali kekurangan Arifin ini. Maafkan Arifin. Bukan hanya kekurangan, bahkan kesalahan. Allahu Akbar. Terima kasih Bang Haji Ridwan, Ustaz Muslim, para asatid ikhwatal iman. Allahu Akbar. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Prosesinya lihat. Lihat apa kata malaikat. Wa butilat sayiatukum hasanat. Allah rubah keadaannya menjadi lebih baik. Hada huwa burhan. Inilah yang terjadi di majlis. Yang tadinya malas ibadah jadi rajin. Yang tadinya sholat senang di rumah sekarang sudah di masjid. Tadinya kita berat bersedekah. Sekarang setiap subuh. Setiap subuh kita sudah membiasakan diri untuk berinfak di jalan Allah. Karena itulah harta kita sebenarnya. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang malas tahajud, pelit bersedekah, takut berjihad, falyukthir zikrallah, hendaklah ia berbanyak zikir kepada Allah. Dengan banyak zikir, ia senang tahajud. Kayak mimpi Ustaz sekarang saya. 68 tahun Ustaz, baru kali ini saya tahajud Ustaz. Alhamdulillah di sini setiap bulan, setiap malam Ahad, dan terutama Ahad pertama malamnya mulai tahajud. Itu puluhan ribu jamaah, sampai di luar jamaah Qiyamul Lail. Masih ada di Indonesia orang sholat malam berjamaah dengan ribuan jamaah. Allahu Akbar. Tiga yang menolak azab Allah turun segera di muka bumi. Yang pertama, wal mustaghfirina bil ashar. Masih banyaknya orang yang minta ampun di waktu sahur. Yang kedua, al mu'tamirina baiti. Masih banyak orang yang memakmurkan rumah Allah, masjidnya Allah. Yang ketiga, al mutahabina fiha. Orang yang saling cinta karena Allah.
kita berkumpul di sini karena saling cinta karena Allah. Allahu akbar walillahil ham. Istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 7 golongan di akhirat nanti mendapat perlindungan Allah. Allahu akbar. Di antaranya anak muda yang gemar ibadah, ini anak muda ini. Anak muda. Senang beliau, kocak, bahagia dan selalu subuh dan selalu ngambil posisi duduk persis berhadapan dengan Arifin di samping Haji Ahmad. Selalu Arifin menatap beliau. Allahu akbar. Dan beliau ini Allahu akbar, senangnya ibadah, senangnya ke masjid. Ini rahmat karunia Allah jalla jalaluh. Nah inilah yang terjadi pada jamaah zikir ya ikhwan. Sayang terbatas waktu. Terima kasih Cahaya Hati ANTP. Terima kasih Amal Jariah. Jangan lupa zikir kembali di masjid kita tanggal berapa? Ya, tanggal 3 Rabiul Awal 5 Januari mulai jam 2 malam salat qiyamul lail. Terima kasih jamaah seluruh Indonesia yang selalu datang. Arifin dan kami semua mendoakan semoga semua yang datang senantiasa dalam berkah Allah. Kita berkumpul di sini karena insya Allah di akhirat kembali Allah kumpulkan kita dalam ridho rahmat ampunan surganya. Tentu banyak sekali kekurangan Arifin ini. Maafkan Arifin. Bukan hanya kekurangan, bahkan kesalahan. Allahu Akbar. Terima kasih Bang Haji Ridwan, Ustaz Muslim, para asatid ikhwatal iman. Allahu Akbar. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ustaz, baru kali ini saya tahajud Ustaz. Alhamdulillah di sini setiap bulan, setiap malam Ahad dan terutama Ahad pertama malamnya mulai tahajud. Itu puluhan ribu jamaah sampai di luar jamaah qiyamul lail. Masih ada di Indonesia orang sholat malam berjamaah dengan ribuan jamaah. Allahu Akbar. 3 yang menolak azab Allah turun segera di muka bumi. Yang pertama, wal mustaghfirina bil ashar. Masih banyaknya orang yang minta ampun di waktu sahur. Yang kedua, al mu'tamirina baiti. Masih banyak orang yang memakmurkan rumah Allah, masjidnya Allah. Yang ketiga, al mutahabina fiha. Orang yang saling cinta karena Allah. Kita berkumpul di sini karena saling cinta karena Allah. Allahu akbar walillahil ham. Istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 7 golongan di akhirat nanti mendapat perlindungan Allah. Allahu akbar. Di antaranya anak muda yang gemar ibadah. Ini anak muda ini. Anak muda. Senang beliau, kocak, bahagia dan selalu subuh dan selalu ngambil posisi duduk persis berhadapan dengan Arifin di samping Haji Ahmad. Selalu Arifin menatap beliau. Allahu Akbar. Dan beliau ini Allahu Akbar, senangnya ibadah, senangnya ke masjid. Ini rahmat karunia Allah jalla jalaluh. Nah inilah yang terjadi pada jamaah zikir ya ikhwan. Sayang terbatas waktu. Terima kasih Cahaya Hati ANTP. Terima kasih Amal Jariah. Jangan lupa zikir kembali di masjid kita tanggal berapa? Ya, tanggal 3 Rabiul Awal 5 Januari mulai jam 2 malam salat qiyamul lail. Terima kasih jamaah seluruh Indonesia yang selalu datang. Arifin dan kami semua mendoakan semoga semua yang datang senantiasa dalam berkah Allah. Kita berkumpul di sini karena insya Allah di akhirat kembali Allah kumpulkan kita dalam ridho rahmat ampunan surganya. Tentu banyak sekali kekurangan Arifin ini. Maafkan Arifin. Bukan hanya kekurangan, bahkan kesalahan. Allahu Akbar. Terima kasih Bang Haji Ridwan, Ustaz Muslim, para asatid ikhwatal iman. Allahu Akbar. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah.
wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita berkumpul di sini karena saling cinta karena Allah. Allahu akbar walillahil ham. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 7 golongan di akhirat nanti mendapat perlindungan Allah. Allahu akbar. Di antaranya anak muda yang gemar ibadah. Ini anak muda ini. Anak muda. Senang beliau, kocak, bahagia dan selalu subuh dan selalu ngambil posisi duduk persis berhadapan dengan Arifin di samping Haji Ahmad. Selalu Arifin menatap beliau. Allahu Akbar. Dan beliau ini, Allahu Akbar, senangnya ibadah, senangnya ke masjid. Ini rahmat karunia Allah jala-jala. Nah inilah yang terjadi pada jamaah zikir, ikhwah. Sayang terbatas waktu. Terima kasih Cahaya Hati ANTP. Terima kasih Amal Jariah. Jangan lupa zikir kembali di masjid kita tanggal berapa? Ya, tanggal 3 Rabiul Awal 5 Januari mulai jam 2 malam salat qiyamul lail. Terima kasih jamaah seluruh Indonesia yang selalu datang. Arifin dan kami semua mendoakan semoga semua yang datang senantiasa dalam berkah Allah. Kita berkumpul di sini karena insyaallah di akhirat kembali Allah kumpulkan kita dalam ridha rahmat ampunan surganya. Tentu banyak sekali kekurangan Arifin ini. Maafkan Arifin. Bukan hanya kekurangan, bahkan kesalahan. Allahu Akbar. Terima kasih Bang Haji Ridwan, Ustaz Muslim, para asatid ikhwatal iman. Allahu Akbar. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Selalu Arifin menatap beliau. Allahu Akbar. Dan beliau ini, Allahu Akbar, senangnya ibadah, senangnya ke masjid. Ini rahmat karunia Allah jala-jala. Nah inilah yang terjadi pada jamaah zikir, ikhwah. Sayang terbatas waktu. Terima kasih Cahaya Hati ANTP. Terima kasih Amal Jariah. Jangan lupa zikir kembali di masjid kita tanggal berapa? Ya, tanggal 3 Rabiul Awal 5 Januari mulai jam 2 malam salat qiyamul lail. Terima kasih jamaah seluruh Indonesia yang selalu datang. Arifin dan kami semua mendoakan semoga semua yang datang senantiasa dalam berkah Allah. Kita berkumpul di sini karena insyaallah di akhirat kembali Allah kumpulkan kita dalam ridha rahmat ampunan surganya. Tentu banyak sekali kekurangan Arifin ini. Maafkan Arifin. Bukan hanya kekurangan, bahkan kesalahan. Allahu Akbar. Terima kasih Bang Haji Ridwan, Ustaz Muslim, para asatid ikhwatal iman. Allahu Akbar. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, tanggal 3 Rabiul Awal 5 Januari mulai jam 2 malam salat qiyamul lail. Terima kasih jamaah seluruh Indonesia yang selalu datang. Arifin dan kami semua mendoakan semoga semua yang datang senantiasa dalam berkah Allah. Kita berkumpul di sini karena insyaallah di akhirat kembali Allah kumpulkan kita dalam ridha rahmat ampunan surganya. Tentu banyak sekali kekurangan Arifin ini. Maafkan Arifin. Bukan hanya kekurangan, bahkan kesalahan. Allahu Akbar. Terima kasih Bang Haji Ridwan,
Ustaz Muslim, para asatid ikhwatal iman. Allahu Akbar. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kembali Allah kumpulkan kita dalam ridha rahmat ampunan surganya. Tentu banyak sekali kekurangan Arifin ini. Maafkan Arifin. Bukan hanya kekurangan, bahkan kesalahan. Allahu Akbar. Terima kasih Bang Haji Ridwan, Ustaz Muslim, para asatid ikhwatal iman. Allahu Akbar. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Para asatid ikhwatal iman. Allahu Akbar. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ni'mal nasir.